Okay. Jadi hari ini kita mau foya-foya karena gue mau pamer dulu nih. Bentar, mana dia tadi? Aduh. Jadi sekarang gue mau pamer, lihat deh. Ini kelihatan enggak di kamera? Ye! Kalian bantu gue yang happy dong, ye gitu. Ye! Jadi ceritanya kartu kredit gue baru approve, gue baru punya kartu kredit. Tapi ini sebelum kita pakai, gue mau ceritain dikit sejarah kartu kreditnya ya. Ini kayak mau bisa ditutup deh, agak-agak iya? Keterangan. Coba sumpah. Nanti gue coba lagi. Coba. Bocum doang yang cocok dibuka tuh kan? Tuh kan? Bocum nggak kelihatan bang. Tapi bagusan gini kan? Tapi bocum nggak kelihatan. Oke, jadi ceritanya sekarang kita mau ke puncak. Lah, tadi Taman Safari. Taman Safari di Puncak. Puncak Bogor. Puncak itu di Bogor. Yaudah. Apapun itu intinya gue mau ke Taman Safari yang ada di dekat Puncak. Di sini siapa yang nggak pernah ke Taman Safari? Lo lo nggak pernah ki? Iya. Oke, kita absen dulu. Jadi yang berangkat adalah gue, Tipang, ada Didi di belakang. Didi lo dada dulu di ke kamera di. Ada Bocum. Bocum bakal nggak kelihatan nih. terang tadi. Wah, kok kelihatan. Wah. Tadi awal kenapa dia nggak kelihatan banget? Lah, lu di tempat gelap malah nyala. Lo in the dark. Kayak plankton itu bioluminescence. Oke, jadi ini kita si Kiki, kebetulan dia anak kantor kita yang baru, dia nggak pernah ke Taman Safari. Jadi kita mau ngajak Kiki ke Taman Safari. Nah, kebetulan yang kayak gue bilang tadi kartu kredit gue baru jadi, gue pengen tes pakai kartu kredit ke sana. Kita anaknya jarang banget pakai kartu kredit. Nah, sekarang kita mau manfaatkan pakai kartu kredit nih. Jadi ceritanya itu beberapa minggu yang lalu gue diundang ke launching kartu kredit Indigo. Nah, gue langsung tertarik nih bikin kartu kredit karena akan berguna banget buat gue beli baju di PUBG, beli stiker. Iya, sekali-sekali aku nggak boros bang, aku nggak bakal boros, tapi itu bakal kepake banget. Terus gue diarahin buat daftar di aplikasi si Mobi Plus, dan setelah itu akan ada pihak bank yang follow up langsung ke gue. Surprisingly, cara apply-nya simple dan cepat banget, nggak perlu ada survei segala macam karena limit yang dikasih bank adalah mengikuti jumlah nominal yang kita setorkan. Ini kalau sistem kartu kreditnya kayak gini nggak bakal ada tuh bang kejadian kayak tagihan kartu kredit yang over. Ini bisa jadi salah satu tools buat ngatur pengeluaran bulanan. Karena kita cuma bisa pakai kartu kreditnya sesuai jumlah saldo yang kita punya di bank itu. Oh, jadi kita nggak bisa besar pasang daripada tiang. Iya. Karena semuanya itu udah sesuai sama isi betul, debit kita. Betul. Seperti itu. Jadi nggak bakal ada debt collector kita juga datang ke rumah. Ya nggak bakal, soalnya kita cuma bisa pakai sejumlah uang yang kita punya gitu. Oh, nggak sampai satu minggu kartu kreditnya udah dikirim ke rumah dan langsung gue aktifin. Gue itu anaknya anti kartu kredit banget awalnya. Jadi gue tuh dari kecil emang dibilang sama nyokap, gak boleh punya kartu kredit, gak boleh punya kartu kredit, kayak gitu-gitu kan. Karena menurut nyokap gue itu bakal ngelit kita untuk gaya hidup yang hedonis gitu loh. Nah, tapi kalau kayak gini, berhubung limitnya itu cuma sebatas tabungan kita, ini tuh malah jadi memudahkan gitu loh sih. Kadang-kadang tuh aku pingin cuman yaudah tinggal gesek. Cuman aku gak mau bablas juga. Kalau gue sesimpel misalnya gue mau beli baju di PUBG atau misalnya aku mau beli stiker lain, gue butuh kartu kredit karena gak bisa pakai yang lain. Kalau aku malah lebih gini, kalau misalnya pas kita lagi jalan-jalan, misalnya keluar negeri gitu, itu aku pengen coba yang kartu kredit. Nah, karena menurut aku ribet gitu kalau mesti ke apa namanya, ini, bank changer mulu. Ini kalau misalnya kalian mau tahu info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya Bank Sinar Mas nih. Gue masukin. Di sana ada banyak info promo dari kartu kredit ini. Terakhir kemarin gue cek itu ada buy one get one free di CGV buat nonton, ada cicilan 0% di TX Travel buat jalan-jalan. Yang paling gue seneng sih kalau gue punya kartu kredit, gue bisa mempermudah ketika belanja di e-commerce dan kalian bisa dapat si Smart Points setiap transaksi dimanapun. Baju ngerti nggak sih? Ngerti. Buy one get one. Iya itu doang sih biar gue biar gue kalau jalan sama cewek ini bang, gue tiga cuma satu. Gue udah ngomong panjang lebar, yang lo tangkep cuma buy one get one free nya doang cum. Ya hemat bang. Oke, ya udah kita nyetir dulu, ntar pas udah dekat puncak gue lanjut lagi. Mulai nyanyi ayo, 1, 2, 3. Ntar dulu belum siap lagi. Jangan kau berulang. Kagak. Mama. Just kill the man. Mama. Life has just begun. Somebody. Anybody find me? Kita ke rest area dulu, dia mau pipis. Tipa. Oke, ini mumpung kita mampir ke rest area, kita mampir dulu ke minimarket, ambil yang kalian mau, semuanya gue yang bayar. Ya, bang.
Masa di sini foya-foyanya? Di sini gua mau beli apaan? Udah. Ambil aja udah. Ya, ini. Yang penting kartu kredit gua kepake. Ya tapi gua kira tuh mau kemana, ke mall, mana gitu. Ingat ya, ingat. Jangan beli yang mahal-mahal. Kita harus tetap hemat. Oki strawberry. Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Ntar boros. Kita tidak boleh boros. Aku dibalikin. Ya udah, jangan banyak-banyak. Ayo, Jom. Lo apaan? Obat-obatan. Cum, kenapa salep? Ya, biar kita sehat terus, Bang. Enggak. Enggak boleh berguna, Cum. Oh, enggak boleh. Aji mumpung banget. Oh, kita beli makan enggak beli minum? Ya udah, ambil. Gua mau minum apa? Wih, susu Ultraman strawberry itu enak banget sih, lo gak mau? Sumpah ini enak banget sih. Good time, karena ngantuk. Good day. Lo mau apa, Ki? Wait, Bang. Ambilin Didi. Udah? Iya, 242.500. Bisa bayar pakai kartu kredit? Thank you, Mbak. Belanja pertama sukses. Ayo, Jom. Kita foya-foya lagi, Jom. Banyak. Berangkat lagi. Jangan yang mahal-mahal. Lihat, aku punya apa? Hitung. Semua hitung. 1, 2, 3. Wow. Oleo. Sneakies dong. Nih. Oke. Okay. Langsung dipotong. Gue dulu tuh bembeng. Pas banget buat piknik. Ayo. Kenapa harus selalu iklan di tempat aku? Sepatu mana? Cukup. Kalian makan yang namanya Oleo. Ini sneak cake rasa baru kekinian yang enak banget. Salah satu yang paling gue suka juga sekarang. Tapi tetap menurut gue Galaxy Oleo terbaik. Gua Oleo tapi Oleo sekarang. Oleo dan bembeng. Oleo tapi sekarang gue lagi suka banget sneak cake. Enggak lihat. Kayaknya karena gue orang Jawa kali ya, sneak cake itu tepas banget di lidah gue. Ini enak banget sih, tapi kalau aku tetap Galaxy yang paling aku suka. So say can we noise apaan sih? Sumbang. Bener nadanya. Salah semua. So say can ini yang lagunya lari. Iya. Jangan lupa gini ya. Have to say. Kita udah bayar tol Jagorawi barusan. Ini tinggal belok kiri ke puncak. Dan so far perjalanan lancar tanpa macet. Dan sekarang kita meluncur. Cuman gak tahu di atas puncaknya, semoga tidak macet. Kiki? Iya, Bang. Sini, Ki, nongol sini, Ki. Lo belum pernah ke Taman Safari, kan? Belum, Bang. Binatang apa yang paling pengen lo lihat di Taman Safari? Unta, Bang. Apaan sih lo ke Taman Safari nyari unta? Emang ada unta Taman Safari? Ada, Bang. Gila, Ki, aku. Oh, ada ya. Selain unta, Ki? Lo emang gak pernah lihat gajah? Udah, bebek tiap hari makan, Bang. Jahat. Harimau udah pernah lihat tuh? Harimau udah, Bang. Pertanyaan gue basic nih, dia kan dari Bangka ya, dia baru pindah ke Jakarta baru sebulan. Bangka tetap kemang situ. Lo pertanyaan Bangka Belitung. Pertanyaan gue adalah, lo pernah ke kebun binatang nggak sebelumnya? Udah, Bang. Emang di Bangka ada kebun binatang? Ada. Serius lo? Ya udah, jadi lo cuma pengen lihat unta di sini. Iya, Bang. Oke, okay, sip. Habisnya unta kita pulang. Ayo semua everybody, so Sally kecut. Oh, iya. Bang, tahunya berapa? Sepuluhan. Bisa bayar pakai kartu kredit Bank Sinarmas Indigo enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Yaudah, okay, harus cash ya? Kirain bisa pakai bank kartu kredit Bank Sinarmas. Bentar lagi ada orang sih yang ditangkap. Ya makasih. Talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my. Udah paling sumbang paling nyanyi mulu lagi. Baby I'm trying. Aduh. Macet sekali. Baru tadi dipuji enggak macet. Ini perkiraan kalau udah kayak gini kita nyampe di sana jam berapa ya? Oke. Gila. Kita dari keluar tol sampai Taman Safari 3 jam lebih. Padahal ini lagi bukan musim belum masuk liburan kan? Lebih dong 3 jam sekarang udah jam 4. Sekarang kita udah belok kanan yang ke Taman Safari dan kita udah menuju ke Taman Safari. Beli wortel. Oke. Mari kita beli wortel dulu buat binatang-binatang. Bang, berapa? 3 ikat 20. Wah, 5 ikat. Gue lagi 5 ikatnya kecil-kecil banget. Oke, kita sudah memasuki Taman Safari. Ini bayarnya di mana? Gue udah gak sabar pakai kartu kredit. Sombong ya. Bayar parkir bisa pakai kartu kredit ya? Bisa, Bang. Ada macam Afrika. Wah, Cum. Waduh.
banyak tahu badak Afrika ada. Itu bukan dari bisa bahasa Afrika nggak dia? Coba aja ntar. Kartu kredit Bank Sinarmas Indigo untuk membayar semua tagihan orang-orang yang tidak modal di belakang ini. Enak ya kalau baru punya kartu kredit, bawaannya tuh pengen traktir mulu gitu. Mas, sorry ya, bro. Iya. 5. 5. Di dalam tutupnya sampai setengah 6. Enggak apa-apa. Untuk yang tengah ada kita KTP enggak? Ya, apa? Saya enggak bawa. Oh, Indonesia ya? Indonesia. Jahat tuh. Rasis. Bisa pakai kartu kredit enggak? Oke. Ada PIN enggak? PIN. Cum, dia gak tau orang Betawi, Cum. Keparah ini. Dan gak tepe, Ji. Tidak jaga tepe. Bentar, gue mau ketawa dulu. Ayo, kok. Oke, kita bayar dulu, kita bayar dulu. Mau kosong dulu sih. Oke. Taki-taki. Yeay. Kartu kredit baru, Mas, jadi agak norak dikit kita. Jadi, sorry, Mas. Oke, digelang satu orang satu ya. Oke, okay, Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Ki, iya, lo jauh-jauh dari Bangka Belitung masa pengen ngeliat daun? Bukan, maksudnya masa pengen lihat onta doang. Gajah Sumatera banyak lah ya di Bangka ya. Mana gajahnya? Wah, tidur bang mereka bang. Kata bukan di sini. Boleh buka kaca nggak? Boleh kan? Boleh, gajah boleh bang. Gajah boleh lah ya. Boleh. Lemparin kali. Halo guys, lemparin kali. Lu dijawab balik. Halo guys. Eh, gajah kagak makan pisang. Oh. Emang gak makan pisang? Kagak. Gua gak bawa kebab bang. Pisang cuma segini ya kali. Masa. Eh bang, dia belum makan. Next. Nah itu tapi, wah kayak babi ngepet. Eh, kasih pisang dulu. Buri. Dia boleh dibuang gak sih? Bentar, tapir itu setau gue makan semut. Enggak bang, gak kenyang deh. Dia makan buah juga bang. Bukan, tapi gak makan. Gue takut. Namanya terenggiling yang makan semut. Cucu. Lo cuman buang-buang pisang, Cem. Dimakan, Bang. Iya, tapi lemparnya ke orangnya, ke tapirnya. Ke orangnya, ke tapirnya. Pir. Pir. Kurang gede, bukan ya. Ki, ada onta. Wow, onta tuh. Wow. Ini apa? Mana onta? Itu depan. Itu badak. Itu di situ. Ujung itu tuh. Oh. Bentar. Ini apa ini? Ankolewatus. Ankolewatusi. Afrika, Cum. Woi, cum. Oh, Waka-waka, Samin, maaf. Samina mina sanggalewa. This time for Africa. Angkole watus ya. Artinya apa bang? Sumpah. Itu nama dia. Kamu kan nggak lihat tuh angkole watus ya. Baca. Dia baca ternyata. Ini. Kamel. Ya, nggak seru banget. Yang pengen Kiki lihat langsung ketemu. Kamel. Eh, ini lempar cepetan. Dia makannya. Bang. Bang. Halal, masalah. Kif halal. Masya Allah ente. Masya Allah. Tuh, dia makan. Kif, Allah. Habibie, Masya Allah. Kamal, Ki. Ya, Bang. Gimana perasaan lo ngelihat? Sahib. Onta. Seneng, Bang. Kayak berasa diarak gue, Bang. Apaan sih seneng terus mukanya datar seneng, Bang, gitu. Sahib. Berasa diarak gue, Bang. Berasa naik haji, gitu. Ki. Emang di kebun binatangnya Bangka Belitung nggak ada? Nggak ada, Bang. Banyak buaya, udah Bang. Udah maju. Itu ada lagi tuh, lebih banyak. Ya Allah, ente habis salon, salon, eh. Ini sampai kita diberakin. Wah, Bang. Gawat sih. Eh, ada yang datang. Ini botolnya banyak, loh. Gak fokus. Jangan langsung semua. Itu mahal. Jangan langsung semua. Kasih semua. Ini dia ngasih bang. Kenapa ngasih satu ikat? Gue takut bang. Ada lagi rupanya. Kita beli wortel cuma 3 ikat. Kenapa lo kasih satu ikat ke dia? Baru. Sedap itu. Wah sedap. Halo. Enak. Ayo gue beliin kalian semuanya pakai kartu kredit baru gue. Kita poya-poya. Ini tadi gue dibeli belanja nih. Tapi ada satu syarat. Boleh poya-poya, tapi jangan yang mahal-mahal. Cum. Butuh merchandise barang-barang Afrika. Dong, gratis. Dibayarin kan? Dibayarin. Boleh poya-poya asal tahu diri. Asal murah. Asal murah. Karena mereka berdua baru datang, gue ulang pamernya. Whiskey, Fefe,
gue baru punya kartu kredit dari Bank Sinar Mas Indigo. Kalian sama gue boleh belanja foya-foya, syaratnya cuma satu doang, harus yang murah-murah barangnya. Alhamdulillah. Cum, hey bang, binatang apa yang paling mengingatkan lo sama Afrika kampung lo, Cum? Tiger. Boleh kita beli? Beli sih kan? Nih. Tapi kok ada buntutnya bang? Beli semuanya. Lucu nggak kalau pakai ini bang? Apa? Lucu nggak kalau pakai ini? Bentar, lucu nggaknya nggak penting. Lihat dulu harganya berapa. Udah berapa? Harganya berapa? 150.000. Beli. Nih punya kamu harganya berapa? Nggak lihat. 100.000. Beli. Berapa? Agak enggak sih, Cum. Oh enggak ya? Welcome to African Village. Ntar jaket lo dimakan sama tas lo. Wajah. Mirip rapper dari luar negeri. Tupak. Udah muat lagi. Apa? Yo, 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 yo. Kesel kan. Oke, lo bagian nge-rap ya. Sekarang lo nyesel kan. Kesel kan. Putusin gue. Oh yang ambil keputusan. Ini gue kasih tahu sama kalian ya. Kalau misalnya kalian baru bikin kartu kredit, kalian harus ingat jangan boros. Mendingan ini atau sekali-sekali ini? Sekali-sekali traktir temen gak apa-apa, tapi beliin yang murah-murah aja. Cum, mau beli apa Cum? Ini bang, udah pas banget. Cari yang 30 ribuan, beli semuanya. Kalau ini 50 gimana bang? Mahal, jangan. Kita berfoya-foya harus beradab. Ada aturannya, ya. Berapa harganya? Oh jauh bang ya, berapa? 380. 180? 300? 380? Ya. Tinggalkan. 595.000. Silakan mbak. Cum, ini kita udah muter-muter. Udah. Apa binatang yang paling lo happy ngeliatnya tadi pas di dalam? Tadi paling happy pas gue ngeliat, pas yang lagi gue kasih makan terus muka-muka gue apa namanya? Ilama. Sini. Karena aku jarang lihat itu. Ki, iya bang. Lihat atas Kiki dulu, Kiki. Wah, ada burung. Ki, iya bang. Dari semua binatang yang lo lihat tadi, apa yang paling bikin lo happy? Yang Bang Bocum hampir dijelajah. Lama. Katanya lo pengen lihat unta. Tapi lucu tadi bang, pas Bang Bocum takut tadi bang. Iya. Panik banget itu. Oke, kita tanya ke netizen yang lain ya, kita tanya. Ipang, dari semua binatang yang kamu lihat, apa yang kamu paling suka? Ayo dong, Via Valen. Apaan ya? Apaan? Ya sumpah. Udah. Ya udah buruan. Apa binatang yang paling kamu suka? Gajah aja lah. Gajah. Males mikirnya. Oke. Kita tanya ke netizen. Wip, lo tadi dari yang lo lihat yang paling lo suka apa, Wip? Gajah. Kenapa? Mirip gua. Oke, gua tahu pasti alasannya itu. Di buaya. Kenapa, Di? Mirip lo, Di. Oke. Wek. Lama. Apa? Karena dia cantik, ilama. Ih, enggak ada cantik-cantiknya. Kalian kenapa semuanya? Dia tadi hampir cium Bocum. Dia mau cium Bang Bocum tadi. Oh iya beneran. Iya. Apa? Goodbye everybody. Apaan sih kamu, India banget sih? Apa? India banget kamu. Oke, okay. Selamat liburan. Capek banget, kita udah nyampe di tempat makan. Mau istirahat dulu, kita makan dulu sebelum kita berangkat ke Jakarta. Makan nih bang, dibayarin lagi ya? Oh iya, pakai kartu. Oh iya. Wait. Kartu kreditnya di mana? Traktir semuanya pakai kartu kredit. Kira-kira kita gak jadi makan. Boleh, pesan yang banyak, asal murah. Okay. Tidak mahal. Gimana Cum? Mantap jiwa hari ini. Dari tadi pagi gue ke rumah lo sampai sekarang semua ditraktir sama Bang Arif. Tapi lo seneng? Seneng dong. Kalau lo seneng, gue seneng juga. Walaupun gue yang traktir, walaupun gue yang bayar. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian perhatiin, dari tadi awal trip sampai sekarang gue pakai duit cash itu seperlunya aja buat makan di pinggir jalan atau buat bayar parkir doang. Pembayaran yang lain gue pakai kartu kredit baru gue. Kartu kredit Indigo. Bang, tapi gue mau dong punya kartu kredit kayak gitu biar enak aja. Ya lo bikin apply. Kalau kalian belum punya, mending kalian apply juga kartu kreditnya, karena kartu kredit Indigo ini gampang banget apply-nya dan simple banget. Ini akan mempermudah hidup kalian ke depannya. Terus yang gue suka sebenarnya kartu kredit Indigo ini, sistemnya itu beda sama kartu kredit yang lain. Bedanya besar limit yang dikasih itu sesuai sama saldo yang lo endapin di kartu kreditnya. Jadi kita enggak usah stres sama tagihan. Iya, jadi lo enggak usah pusing sama tagihannya. Lebih nyaman kayak gitu. Dan lo enggak bakalan over limit karena itu udah sesuai. Lebih tenang lah ya. Iya, yang paling penting pengeluaran lo enggak bakal over.
mantap itu, gue bakal apply. Kalau menurut gue kartu kredit yang tadi lo bilang itu cocok banget buat first jobber yang belum punya kartu kredit sebelumnya. Bener-bener, iya emang kartu kredit ini gue ini cocok banget. Biasanya kan soalnya kalau first jobber gitu kan kayak bujangan gitu kan pengeluarannya suka amburadul. Nah kartu kredit ini gue ini bisa jadi pengelola keuangan kalian. Bener. Jadi lebih teratur gitu loh. Lo juga, lo masih bujangan kan? Gue bujangan. Dan pengeluaran lo gak teratur kan? Emang bener, makanya sampe sekarang bujangan. Pulang dari sini, lo langsung apply kartu kredit Indigo. Oke. Okay. Kamu DM aja. Eh gue mau DB juga. Yuk bayar yuk. Kita bayar pakai kartu kredit Indigo. Pulang-pulang. Tadi kita meja 21. Di cek lagi, Bang. Bisa bayar pakai kartu kredit? Ya? Sesuai pesanan ya? Sesuai pesanan. Terima kasih. Thank you, Mas. Ya, oke. Okay. Ini saldo yang masih ada, kita beli oleh-oleh dulu kali ya. Gue pengen beli susu deh. Melon juga enak loh. Eh, kok dia? Udah. Udah, satu-satunya gak usah banyak-banyak. Gak minum ntar. Iya, boleh. Habis sih. Ya. Buat ngedit, besok habis ini. Tapi anak kos. Basi-basi dikit, it's okay. Prinsip gue dulu pas masih ngekos, gembel makan sampah aja hidup. Bener sih bang. Ini 91.000. Makasih mbak. Makasih ya. 192.000. Oke, ala-ala. Oh iya. Iya bentar. Satu. Akhirnya bisa jalan-jalan lagi meskipun tempatnya nggak jauh, tapi yang penting gue bisa seru-seruan bareng partner yang seru. Dan kayaknya kartu kredit Indigo ini bisa dijadikan partner yang seru juga karena amat sangat membantu. Oh ya, by the way, gue punya rencana buat ngajak salah satu dari kalian buat ikut jalan-jalan seru bareng kita. Caranya gampang banget, kalian cukup upload foto di Instagram yang nunjukin momen seru dengan partner kalian. Contohnya kayak gini. Bisa dengan keluarga, bisa dengan saudara, teman, pacar, atau hewan peliharaan, bebas. Tulis dan ceritain di caption tentang momen yang ada di dalam foto itu. Dan jangan lupa tag orang yang ada di foto itu, plus Bang Sinarmas dan hashtag partner yang seru. Nanti gue dan tim bakal pilih cerita dan foto yang paling seru buat kita ajak jalan-jalan. Oke, okay? Gue tungguin, gue udah siap jalan-jalan bareng kalian. Pulang. Sally can wait, she not is too late. Aku kesuka dia nyanyi, dia ngerusak nada soalnya, semua orang. Biasanya orang Afrika tuh suaranya bagus-bagus tau coba. Bang, itu siapa bang? Dia bisa terbang. Lo mau gajian gak sih bulan depan? Awim bawet. Gue lupa di buta nada. Kita boleh foya-foya asal apa cum? Kenapa dapur? Walaupun aku tahu itu bercandaan tapi aku tetap geli.